Wuih. Wuih, kau korang macam apa ni? Apa blackout ni? Aduh, tak fail lah macam ni. Aduh, korang ni. Semua. Ah, ya. Cuba, tengah. Kejap. Saya diri atas ni. Okey, kejap. Ni. Yang saya pegang phone ni. Okey, sekarang ni. Ni baru terang. Okey, bagus. Sekarang ni, satu blok heaven tak ada elektrik. Kita tak boleh buat apa ni. Panas ni. Banyak nyamuk semua. Apa kata, kita pergi jalan-jalan tak? Apa tu? Ada bas tadi tu. Kita bus? Naik tu. Kita naik ni bas tu. Jadi pergi jalan. Boleh. Tapi siapa yang driver? Tapi siapa yang ada lesen bas? Jalan kaki. Saya boleh bawa. Tak ada polis. Sabar. Kenapa? Jajak. Tapi kalau naik bas ni mesti tak boleh naik. Kita tambah lagi bas. Sabar. Itu tumpang. Macam ni. Mal, saya ada idea. Memandangkan kita ni baru nak berkenalan, kita jalan ke kaki baru dah dapat kenal antara satu sama lain. Betul juga. Boleh. Alright, semua batu ke sini buat dua barisan. Abang Mal. Saya ada idea lah. Kalau jalan gimana? Biasa, bosan lah. Apa kata kita buat paranormal sambil cari generator? Weh, leh macam. Wah, paranormal. Saya pergi keluar pokok macam mana? Tak apa guys, inilah untuk adventure. Kita kan nak kenal-kenal semua ni. Aktiviti yang menyeronokkan. Tapi tak charge kamera nak upload dekat YouTube nanti macam mana? Tak buat saya boleh rakam ni. Saya rakam. Okay guys. Saya ada satu tempat yang seronok guys. Kalau alang-alang nak buat paranormal kan, kita buat dekat kubur lah guys. Lain macam. Saya. Okay. Kalau macam tu semua ikut biot. Alright. Jom. Okay. Mari. Pastikan rapat. Oh, jalan laju. Takut eh. Tinggalkan. Kesian dia. Yang perempuan depan. Ladies first. Biar. Perlahan sedikit biar. Okay. Ingat perempuan tu kat belakang. Belok ke kiri. Kat Laila. Saya sesat. Tolong, sesat. Tak apa. Arahan dia ikut biar. Mari. Kosong bandar. Tegak lu, bye. Black kot satu bandar. Beratur. Ini satu bandar Bro Heaven ni. Hilang tenaga ni. Maksudnya bukan rumah kita je ni. Bukan. Ini kita akan jadi hero kan. Saya check dekat website ni pun memang betul. Brookhaven satu Brookhaven memang dah blackout terus ni. Okey, semua dah beratur? Dah. Okay, kira dulu. Kira dulu. Encik Mal, sila kira. Okey, kejap saya kira. 1, 2, 3. Malas betul orang depan ni Akil. 8, 9, 10, 11. 12, 13. Cukup semua. Okey. Save the woman. Okey, lepas dah ke kanan, kita belok ke kiri pula. Okey, baba. Jauh lagi ke? Dah macam cari marathon dah ni, Bion. Nak sampai, jangan risau. Kat mana ni? Jauhnya. Ya, betul ni. 2 dan 3. Kalau keluar, dia nak keluar. Apa kan ini? Tadi kan pun lepas hujan. So tadi aku tak lembut. Guys. Kenapa? Mana biot? Biot. Nama aktiviti. Biot betul ke ni?
Jom, kita orang cari dia. Kita orang cari dia. Okey semua, sekarang ni seorang daripada geng kita dah hilang. Saya tak tahu kat mana. Takutnya. Biar saya kira. Sekejap eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh, jokit-jokit kamu. Okey, 6 cukup. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sampai saya 13 lah. Eh, kejap. Eh, kat sini ada jual kepala orang tak? Kat sini? Eh, what? Okay. Oh, penat. Jauh ke jalan. Apa benda tadi tu? Dos, tenang. Apa benda tadi tu? Sorry. Aku tak sangka ada hantu kat sini. Siapa tu? Oh my gosh. Tak tahulah siapa. Kita dah terpecah. Aku je tadi. Tapi masalahnya kita dah sesat ni. Tapi macam nak kita nak balik rumah ni? Kita dah tak ada lain. Oh, aku ada flash arm. Jom. Nampaknya Adam ni. Kami ikut Adam. Nampaknya Adam cepat tau. Ya. Adam tahu jalan rumah kat mana. Jom, follow me. Follow me everyone. Okay. Salut. Jom. Oi, penatnya jalannya tak sampai rumah ni. Tak sure jalan ni betul ke tak? Lemu dah kaki. Tak sure lah. Asyiklah rumah kita sampai. Itu macam kenal je. Kita dah sampai lah. Alhamdulillah. Syukurlah dah sampai juga. Tapi masalahnya orang lain tak sampai lagi. Macam mana ni? Dia pecah ni. Haraplah dia orang sampai dengan selamat. Amin. Dalam macam tu lah. Jom lah kita naik atas. Korang pergi naik atas dulu. Biar kami tiga jaga kat bawah ni. Kita tengok siapa yang datang. Baik kita orang jaga kat bawah ni. Saya setuju dengan dia orang. Korang nak lihat dulu atas. Kita nak naik tak? No. Naiklah. Baik kat sini. Naik dulu, korang naik. Kita tak push naik, nak duduk atas. Ada handphone je. Dalam tandas ada disco light. Haa. Hebat tu. Biar saya. Tapi biar Adam dengan diorang jaga dia bawa jaga. Korang rehat dulu. Tak apa, jangan risau. Okey. Alright. Okey. Terima kasih Adam. Okay, thank you. Sama-sama. Kudo. Sebab kalau aku tengok muka paling confident kat sini, muka paling yang curiga, mencurigakan adalah Fidausi tau. Kena. Tak apa. Aku maafkan. Kenapa? Macam mana orangnya dekat sini? Orang pengsan tadi. Orang pengsan. Tapi pengsan ni. Pengsan shuffle. Lampu dah ada balik sini. Alhamdulillah kami dah betulkan dah. Apa punca lampu tu mati? Takutlah orang ni. Seram itulah. Kita orang pun tak tahu ni. Adam. Bincang ni. Adam rasa kan? Ada orang yang cuba prank kita lah.
Tapi kejap, tadi apa cerita kau tadi dah? Ada apa cerita? Cerita cerita sikit. Aduh. Alhamdulillah semuanya okey. Tiga perpanik dah okey je, okey je. Dah start dengan video sikit kita jaga. Lelaki ni tak okey lah. Kenapa? Kenapa? Lepas tu Fidelsi. Kenapa? Kau memang tak pakai seluar ke? Ya, pakai lah. Dia pakai. Pakai. Aduh, wey. Lawak lah korang ni. Aduh. Kenapa? Biar. Okay, relax. Okay, sebenarnya kan aku prank korang. Hey! Nak ke? Dia macam ni. Takkan malam pertama kita nak duduk diam je. Bosan tau tak? Kita buat aktiviti sikit, jalan-jalan di waktu malam. Aduh. Kejap. Itu blackout tu. Kau yang buat? Aku yang padamkan sebab tu aku tahu mana generator. Aduh. Bro heaven tu. Kenapa kita tak suspect dia awal-awal tadi? Hantu. Hantu. Macam mana? Hantu. Hantu tusuk je lah. Aduh. Oh, tak betul lah tak sedap cakap. Betul lah tak sedap cakap tusuk je. Hai, tapi siapa sampu orang tadi? Sampu. Saya tak tahu ya. Itu macam bukan prank je, macam betul-betul je. Okey, tak betul. Relax. Ini masuk rumah baru tak baca. Ini kau punya pasal lah orang dah. Kita sekarang pun dah selamat kan. Dah jomlah sama tidur. Tak jaya lah kau ni. Nanti lalas pen lagi. Kita orang tidur lah kau ni. Okey, saya minta maaf ya kawan-kawan. Saya lari dulu. Masya-Allah. Kejar dia. Bantai.